Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syariah yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang karena kesyahidannya banyak kaum kafir yang memeluk Islam. Orang-orang musyrik Mekah selalu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dengan segala cara. Salah satunya dengan mengklaim bahwa beliau SAW hanyalah orang biasa. Jika benar Allah SWT menurunkan wahyu, maka orang yang pantas menerimanya haruslah tokoh besar. Menurut mereka, tokoh besar bangsa Arab hanya dua, Walid bin Mughirah Al-Makhzumi sebagai satu tokoh Quraisy di Mekah dan Urwah bin Mas'ud Adz-Tsaqafi sebagai tokoh suku Taqif di Taif. Allah SWT mengisahkan klaim mereka dalam firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf di ayat ke-31. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar atau tokoh dari salah satu negeri, Mekah dan Taif ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyungkir balikan klaim mereka dengan memberi petunjuk kepada salah satu dari dua tokoh besar tersebut untuk masuk Islam. Sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk kepada salah satu dari dua orang Umar untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab Al-Kadawi daripada Amru bin Hisham Al-Makhzumi si Abu Jahal. Alangkah indahnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tokoh yang diklaim oleh kaum musyrik lebih layak menjadi nabi daripada Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi ternyata kini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan barisan dakwah Islam. Dialah Urwah bin Mas'ud Adz-Tsaqafi, tokoh besar yang dikirim oleh kaum musyrik Quraisy untuk menyampaikan ancaman kepada kaum muslimin sebelum penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Ia datang di perkemahan kaum muslimin dan bertang di perkemahan kaum muslimin dan berdiplomasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia kembali kepada kaum musyrik Quraisy di Mekah dan melaporkan hasil diplomasinya. Katanya, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku telah datang kepada Kisra di istananya, Kaisar Romawi di istananya dan Najasyi di istananya. Demi Allah, sesungguhnya aku belum pernah melihat seorang raja di tengah rakyatnya yang lebih dihormati dan dicintai rakyatnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah sahabat-sahabatnya. Aku telah melihat mereka adalah sebuah kaum yang selamanya tidak rela menyerahkan Muhammad dengan tawaran apapun. Maka terserah, pikirkanlah kembali pendapat kalian." Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kehormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ukhuwah Islamiyah mereka telah menggoncang sanubari Urwah. Selama masa diplomasi itu, ia melihat dengan mata kepala sendiri kecintaan dan penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW membuang dahak kecuali jatuh pada telapak tangan salah seorang di antara mereka. Maka ia mengusapkannya ke wajah dan kulitnya sendiri. Jika Rasulullah SAW memerintahkan mereka sebuah perkara, maka mereka bersegera melakukannya. Jika ia berwudu, maka mereka hampir-hampir berkelahi karena merebut bekas air wudunya. Jika ia berbicara, maka mereka merendahkan suara mereka mendengar dengan seksama. Dan mereka tidak berani menatap wajahnya secara langsung karena begitu hormat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2529. Suatu bulan setelah penaklukan Mekah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Perang Hunain. Kemenangan di Hunain disusul dengan pengepungan kota Taif, benteng terakhir paganisme di Semenanjung Arab. Namun akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin meninggalkan Taif sebelum penaklukan terjadi. Pada saat itu, Urwah tengah berada di Yaman untuk mempelajari pembuatan manjanik atau meriam tradisional pelempar batu dan gerobak perang penobrak benteng. Ia lalu kembali ke Taif dan membuat peralatan-peralatan perang tersebut. Namun hatinya tak pernah tenang. Maka ia segera berangkat ke Madinah dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia memang tokoh kaumnya, namun ia masuk Islam dengan tawaduk dan kepasrahan diri secara total kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena riak, sum'ah, kesombongan atau mencari kedudukan. Ia bahkan tak meminta jabatan atau tugas kepemimpinan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Tekadnya hanya satu, berdakwah dan berjihad di bawah panji Islam. Di hari ikrar dua kalimat syahadat itu pula, Urwah mengutarakan niat dakwah dan jihadnya. Katanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk kembali kepada kaumku. Niscaya aku akan mengajak mereka untuk masuk Islam. Demi Allah,
Menurutku tidak layak seorang pun tertinggal dari memeluk agama ini. Aku akan datang kepada para kawan dan kawanku dengan sebaik-baiknya bawaan. Utusan sesungguhnya yang datang kepada suatu kaum hanyalah orang yang datang membawa apa yang engkau ajarkan. Engkau, wahai Rasulullah, sungguh telah mendahului dalam banyak kesempatan. Tersirat dalam Sirah Nabawiyah di Al-Waqidi. Cahaya iman dalam hatinya begitu bergejolak. Ia tidak sabar lagi untuk segera kembali dan berdakwah kepada kaumnya. Ia seakan berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan kaumnya dari bencana besar. Rasulullah SAW menjawab permintaan izin tersebut dengan bersabda, "Jika begitu, mereka akan membunuhmu." Urwah berkata, "Wahai Rasulullah, kaumku lebih mencintai saya daripada cinta mereka kepada anak gadis perawan mereka sendiri." Begitu mulia, terhormat dan dicintainya oleh kaumnya, begitulah Allah memilih para pengemban dakwah ini dari kalangan orang-orang yang mulia, dicintai dan paling bermanfaat bagi kaumnya. Urwah kembali meminta izin untuk pulang dan mendakwahi kaumnya. Namun Rasulullah SAW menegaskan bahwa kaumnya pasti akan membunuhnya. Maka dengan tekad yang bulat dan kesiapan untuk sabar menunggu resiko dakwah, Urwah menjawab, "Wahai Rasulullah, sekiranya saya tidur, mereka tidak akan tega membangunkanku." Mereka begitu menghormatinya, sehingga sungkan untuk membangunkannya dari tidurnya. Ia orang yang paling baik di antara kaumnya. Namun, ia bukan tipe orang yang diremehkan. Ia orang solih di tengah mereka. Namun, ia juga orang mulia disegani. Untuk ketiga kalinya, Urwah meminta izin pulang dan mendakwahi kaumnya. Tekadnya telah mantap, tak mungkin surut walau badai menghadang. Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika memang begitu keinginanmu, maka silahkan pulang." Urwah bergegas kembali ke Taif, sehingga dalam waktu 5 hari ia telah tiba di waktu malam. Tradisi suku Taif mengharuskan musafir yang baru pulang dari safar untuk mendatangi berhala Lata. Mereka memanggilnya Rabah, Tuhan perempuan. Bertawaf mengelilinginya dan menggundul rambut kepala sebelum masuk rumah sendiri. Urwah tidak melakukan hal itu. Di hadapan tokoh Saqib lainnya, ia mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Ia lalu masuk rumah. Keluarganya memberi ucapan salam jahiliyah. Namun ia menjawab, "Hendaklah kalian mengucapkan salam penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ia lalu mengajak mereka untuk masuk Islam. Kontan saja mereka marah dan mencaci maki dirinya. Dengan sabar ia menjawab, "Wahai kaumku, apakah kalian menuduhku yang bukan-bukan? Bukankah kalian mengetahui bahwa di antara kalian aku adalah orang yang paling baik nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling kuat anggota keluarganya? Tidak ada yang menorongku masuk Islam selain karena aku melihat suatu perkara baik yang tidak selayaknya seorang pun tertinggal dari mengikutinya. Terimalah nasihatku. Janganlah membangkang. Demi Allah, tiada suatu utusan yang datang pada suatu kaum membawa bawaan yang lebih utama daripada bawaan yang aku bawa kepada kalian ini. Ia telah datang kepada mereka dengan membawa agama Allah dan syariatnya yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepadanya. Namun mereka semakin kesal, marah dan benci kepadanya. Kata mereka, 'Demi Lata, engkau tidak menyembah Rabah dan tidak mengundul rambut kepalamu untuknya. Kami menduga engkau telah berubah agama.' Maka mereka membuat konspirasi untuk membunuhnya. Keesokan harinya pada waktu fajar terbit, Urwah keluar dari kamarnya dan mengumandangkan azan subuh. Maka mereka mengepung dan memanahnya, sehingga sebuah anak panah menancap di pelipisnya. Darah pun mengucur deras. Namun ia membiarkannya dan melanjutkan sholat subuh. Ketika ia telah kehabisan banyak darah, maka seluruh anggota keluarganya dikumpulkan bersama orang yang memanahnya dan anggotanya. Pada detik-detik terakhir hidup tersebut, Urwah berpesan, "Janganlah kalian saling berperang karena urusan nyawaku. Aku telah menyedekahkan nyawaku bagi orang yang membunuhku, agar kalian tetap berdamai. Sungguh ini adalah kemuliaan yang Allah karuniakan kepadaku, yaitu mati syahid. Allah telah mengiringnya kepadaku. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Beliau telah memberitahukan kepadaku bahwa kalian akan membunuhku. Maka kuburkanlah aku bersama para syuhada yang gugur saat berperang bersama Rasulullah SAW." Mereka pun melaksanakan wasiat Urwah. Ketika berita itu sampai ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan Urwah adalah seperti tokoh dalam surat Yasin yang mengajak kaumnya untuk mengikuti agama Allah, namun mereka justru membunuhnya." Doa Urwah agar kaumnya tidak saling berperang demi menuntut balas nyawanya dikabulkan Allah.
Allah mendamaikan sesama kaum Tsaqif, sehingga cahaya iman menyinari Tsaqif, sehingga cahaya iman menyinari sanubari mereka. Tak kala mereka melihat kejujuran, ketulusan dan kasih sayang tokoh mereka tersebut, darahnya telah tertumpah, namun tidak sia-sia. Ia menjadi minyak bagi pelita iman yang menerangi suku Tsaqif. Akhirnya mereka memeluk Islam secara sukarela. Di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah tersebut, utusan suku Tsaqif berangkat ke Madinah dan menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW yang baru kembali dari Perang Tabuk. Sebuah pengorbanan yang indah buahnya. Ruah telah menyerupai jejak Nabi Isa bin Maryam secara fisik maupun akhlak. Secara fisik, Nabi SAW sendiri mengisahkan pengalamannya pada malam Mi'rajnya ke langit. Para Nabi telah ditunjukkan kepadaku. Musa adalah seorang lelaki yang kuat seakan-akan ia lelaki dari bangsa Syunua. Aku juga melihat Isa bin Maryam. Ternyata orang yang aku lihat paling serupa dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 244. Adapun secara akhlak, Urwah telah memberikan keteladanan dengan meninggalkan kedudukannya demi bergabung dengan khalifah sahabat Nabi. Ia lalu berdakwah, bersabar dan menanggung segala risiko demi menunjukkan kaumnya ke jalan Islam. Ia siap menebus keberhasilan dakwahnya dengan segala yang ia miliki, termasuk nyawanya sendiri. Dalam hal ini, ia juga menyerupai tokoh dalam surat Yasin yang berdakwah kepada kaumnya sehingga ia dibunuh oleh kaumnya sendiri. Akhlak, perjalanan hidup, kesudahan dan balasan yang dipetik Urwah serupa dengan tokoh dalam surat Yasin tersebut. Layaknya apabila di alam kubur, Urwah mengulang-ulang ucapan tokoh dalam surat Yasin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebab Rabbku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Quran surat Yasin di ayat 26-27. Sahabat syariah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keislaman kaumnya di bulan Ramadan 9 Hijriah meninggalkan beribu pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Inilah tauladan seorang muslim yang ikhlas berdakwah dan mengharapkan kaumnya mendapatkan petunjuk. Ia korbankan semua potensinya, bahkan nyawa ia ikhlaskan demi dakwah Islam. Ia memaafkan pembunuhnya tanpa meminta hal apapun demi mendamaikan kaumnya. Ia mendamaikan kaumnya karena mencari ridha Allah, dan ia meraih syahid di jalannya. Tokoh yang biasa diutus sebagai duta kepada para penguasa dan juru damai antar suku di masa jahiliyah ini gugur sebagai juru dakwah dan penengah. Kematiannya membuka pintu kebaikan bagi kaumnya. Saudaraku sekalian, teruslah bergerak dalam dakwah dan islah, mendakwakan Islam kepada umat manusia, memperbaiki kerusakan masyarakat di segala bidang dengan syariah Allah. Tekunilah dakwah, islah dan tarbiyah dengan segala sarana, di segala tempat dan waktu yang memungkinkan. Teruslah berusaha dan bekerja untuk Islam, apapun resiko dan rintangannya, sampai Allah mengaruniakan kepada anda husnul khatimah sebagai kemuliaan dan syahadah mati syahid sebagai hadiah terindah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.